Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Bagaimana teman-teman, apa kabar teman-teman YouTube semua dimana Anda berada? Oke, di sini baru saja saya mengecek kolam dan saya temukan satu ekor lele dalam keadaan mati. Tetapi kita tadi nampak ini kembung ya. Ini kembung. Dan ini kembungnya kan ada airnya di dalam ya. Tadi udah keluar airnya, tapi ini terindikasi terkena bakteri ya. Jadi jangan salah juga ya. Kembung itu ada beberapa macam ya. Perutnya besar itu mungkin ikannya kenyang, itu keras. Perutnya keras itu kembung itu ya. Terus yang kedua adalah kembung kena cacing. Cacingan itu biasanya di bagian insang seperti ini adalah warnanya merah ya. Tapi ini seperti ikan normal, hanya ini aja tadi udah mati ya. Seperti itu. Oke, dan di sini ini ikan kembung karena bakteri itu biasanya disebabkan oleh karena pengaruh air, yaitu pertama air kotor dan dingin sehingga akan menimbulkan pH yang tidak normal ya, seperti itu. Dan akhirnya bakteri akan berkembang di sini seperti itu. Dan juga yang kedua adalah amoniak karena kotornya air tadi ya. Oke, dan salah satu penanganannya adalah sangat mudah sekali untuk di sini ya. Jangan panik seandainya ikan Anda ikan teman-teman itu mengalami seperti ini, hanya saja dikuras secara total ya ini. Oke, di sini terlihat airnya sangat kotor ya, warnanya coklat seperti ini. Ini kan amonia ya. Dan ini harus disedot. Sudah disedot ya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah habis airnya ya. Lalu akan segera saya gantikan dengan air yang baru. Tapi ingat ya, airnya harus dari tampungan ya. Airnya diendapkan dulu dari air tampungan, jangan dari air pump atau dari sumur ya. Karena itu masih kurang bagus seperti itu. Oke, ini udah proses pengisian ya. Tinggal nanti kita tunggu sampai penuh. Oke. Kita skip dulu aja sampai penuh ya. Oke, ini udah penuh ya. Dan penanganan berikutnya adalah penggaraman ya. Dosis penggaramannya kira-kira satu sendok makan aja ya, seperti ini. Dan kenapa harus garam? Kita ketahui bahwa garam akan mematikan bakteri ya, seperti itu ya. Jadi cukup mudah seperti ini. Kita kira-kira satu sendok makan aja. Ini adalah ke dalam, di sini adalah 80 liter ini airnya, kira-kira satu sendok makan ya. Dan ini kita tunggu satu hari ya, selama 24 jam ya. Dan dikasih makan dulu dan nanti kita lihat perkembangannya bagaimana, ikannya itu masih ada yang kembung enggak ya, seperti itu ya. Dan saya yakin ini nanti sudah berhenti ya, kembungnya udah enggak nular ke ikan yang lain ya. Dan kebetulan ikan yang lainnya tadi belum ada yang kembung, cuman satu tadi yang kembung langsung mati tadi ya. Dan misalnya masih ada ikan yang lain kembung ya, mungkin ada beberapa, satu atau dua, saya yakin di sini akan sembuh ya ikannya. Nanti akan berangsur dalam jangka 2-3 hari sampai 1 minggu akan berangsur sembuh seperti itu ya. Dan moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.